Nanti sinuna khadda'atun, ada tahun-tahun penuh tipu daya. Yusaddaqu fihal kadhibu, orang yang banyak berdusta dianggap jujur. Wa yukadzabu fihas shadiqu, sedangkan orang yang jujur dianggap banyak berdusta. Wa yu'tamanu fihal kha'inu, orang yang berkhianat dianggap amanah. Wa yukhawwanu fihal aminu, orang yang amanah dianggap khianat. Wa yaquluna ruwaibidatu, dan ruwaibidah pada saat itu banyak berbicara. Qila wa ma hiya ruwaibidatu ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat, apa itu ruwaibidah ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, as-safihu yatakallamu fi amril ammati, orang yang bodoh, buruk pula akhlaknya, banyak berfatwa di tengah-tengah umat. Zaman seperti itu tuh, awas, hati-hati. Jadi ulama ditinggalin, tapi khutobah dianggap ulama. Khutobah itu orang yang pandai bicara, orang yang pandai pidato, ceramah, tausiah, walaupun mungkin menyampaikan bagian-bagian agama, tapi belum tentu dia alim, belum tentu dia ulama. Bisa ceramah belum tentu ulama. Tidak semua yang bisa ceramah tausiah itu ulama. Khutbah banyak di akhir zaman. Bahkan sekarang asal lulusan Monas Limin langsung dianggap ulama. Di Wahabi setahun ngikut kajian ustadznya, enggak tiap hari pula itu. Kemudian dites dianggap lulus jadi ustadz mendadak. Tapi ketika saya bukan menguji ya, saya perhatikan gitu orang yang dianggap ustaz gitu, setelah dianggap ustaz dan saya tahu orangnya, tahu awalnya gimana itu, kemudian yang Wahabi ini kemudian diustazkan oleh teman-temannya, kata saya kok begini gitu ya, itu dipaksakan supaya jaringan, mereka membentuk jaringan, buat pengajian-pengajian di rumah-rumah. Dan banyak orang-orang awam yang akhirnya terkecoh di musalla-musalla, di masjid-masjid. Makanya mumpung ada ulama, jangan jauhi ulama. Dulanglah ilmu, timbaklah ilmu dari ulama. Al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu itu harus ada sesi belajar mengajarnya juga. Dan jangan menyia-nyiakan orang alim yang ada di sekitar kita. Ketika Allah mendatangkan orang alim, sumber ilmu kepada kita, yang punya saluran yang jelas, pipanya jelas, sanad ilmunya jelas, dari sumbernya sampai kepada Rasulullah terus berkesinambungan melalui jalur kemursyidannya, jangan tinggalkan, jangan menjauh, jangan menyepelekan, jangan berpaling.